Mengambil kira perkembangan ekonomi semasa serta laporan kadar pengangguran di negara ini, golongan belia disaran mengikis mentaliti makan gaji seterusnya meneroka secara lebih serius bidang keusahawanan sebagai kerjaya pilihan. Bekas jaguh pecah negara Wak Senyambik menyeru golongan pelapis negara masa hadapan itu agar memajukan diri dalam pelbagai bidang meskipun terjejas dengan penularan pandemik COVID-19 serta fasa pelan pemulihan negara ketika ini. Beliau juga menasihati golongan tersebut agar menyokong program imunisasi COVID-19 kebangsaan selain terus bersabar dan mencari pendekatan baharu dalam menambah baik sosioekonomi mereka. Jadi kita haruslah mencapai matlamat kita dengan pendekatan baru seperti era digital ini. Jadi kepada belia yang di luar sana yang belum divaksin, haruslah pergi divaksin sebab kita hendak mencapai matlamat kita untuk memerangi COVID-19 ini. Ketika berkata demikian di Miri, Watson menambah golongan belia memainkan peranan penting dalam masyarakat dari peringkat akar umbi hingga ke pentas global dalam semua aspek. Ini selari dengan sambutan Hari Belia Antarabangsa pada 12 Ogos saban tahun dengan membabitkan pelbagai isu belia termasuk pendidikan atau sosioekonomi. Watson dikenali dengan julukan The Flying Dayak merupakan antara individu ditampilkan di dalam video kesedaran vaksin COVID-19 oleh jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri.